Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang relawan caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil Sulsel viral di media sosial usai terekam membagikan uang kepada warga saat menggelar kampanye. Aksi pembagian uang ini direkam langsung oleh Panwascan dan Bawaslu. Melalui relawannya, caleg DPR RI Partai Demokrat membagikan uang kepada masyarakat di lokasi kampanye di Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aksi ini direkam langsung oleh anggota pengawas kecamatan bersama Bawaslu Bulukumba. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan uang sebanyak 50 juta rupiah dengan pecahan 50 ribu rupiah yang dibagikan kepada warga. Kasus ini pun telah dilimpahkan ke Kejari. Asalnya pihak Gakumdu telah menetapkan seorang tersangka. Di situ dia bagi uang sejumlah 50 ribu yang dikemas dalam amplop putih. Dibagi kepada peserta kampanye pada saat caleg Zainuddin Hasan dari Dapil 2 Sulawesi Selatan Partai Demokrat setelah selesai kampanye.